tidak terasa udah musim mudik lebaran aja nih Detikers. Hayo, siapa di antara kalian yang tahun ini mudik ke kampung halaman? Biasanya perjalanan mudik akan memerlukan waktu yang lama. Nah, biar perjalanan mudik kamu tidak membosankan, berikut 5 gadget yang wajib kamu bawa selama mudik. Simak baik-baik ya Detikers. Pertama, HP dengan baterai besar dan NFC. HP dengan baterai besar dapat digunakan untuk membantu navigasi, sebagai sarana hiburan, dan masih banyak lagi. Sedangkan ponsel dengan NFC dapat membantu Detikers mengisi uang elektronik jika kehabisan di tengah jalan. 2. Power bank. Meskipun ponsel kamu memiliki kapasitas baterai yang besar, power bank menjadi barang yang wajib kamu bawa ketika mudik. Power bank juga bisa menjadi alternatif lain untuk menyiasati kondisi di mana tidak tersedia stop kontak. 3. Car charger. Car charger merupakan barang fleksibel yang bisa digunakan untuk mengisi ulang beragam perangkat di dalam mobil. 4. Dashcam. Barang wajib yang harus kamu bawa selanjutnya adalah dashcam. Perangkat ini sangat berguna untuk mengawasi dan merekam kejadian selama perjalanan layaknya CCTV, sehingga membuat perjalanan mudik menjadi lebih aman. Terakhir, CCTV. Perlu diperhatikan ya Detikers, CCTV tidak dibawa ketika mudik, melainkan dipasang di rumah saat ditinggal mudik. Hal ini dilakukan agar bisa memantau kondisi rumah selama ditinggal mudik.